Barat kita sebagai Satgas Perintah Peduli Kecamatan Sukun dan juga yang dihubung juga oleh Satgas Perintah Peduli. Luar biasa, mantap, alhamdulillah ya. Luar biasa, semangat, oh mantap senyumnya, mantap, wis ganteng-ganteng, sip, sing ayu dek buri. Kita jumpa dengan Pak RW kita nih, ya, silakan. Keluarkan sukun, mengucapkan terima kasih anggota tim relawan Kalan Sukun membantu penyemprotan di RW 9. Kemudian di RW 9 terhindar dari COVID, COVID cepat hilang di RW 9, RW 9 menjadi tangguh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita berjumpa dengan Bapak siapa nih? Rustam. Pak Rustam, monggo mungkin ada yang mau disampaikan jenengan Pak RT? Pengurus RW. Oh, pengurus RW. Monggo Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, pertama-tama ucapkan terima kasih kepada tim relawan yang sudah melakukan tindakan penyemprotan di wilayah DPR dan di tim residen di sini. Kami sekali lagi atas nama warga, pengurus RW dan pengurus RT mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan kesediaan para relawan pada malam ini tanggal 29 September 2020 ini melakukan penyemprotan di wilayah kami. Sekali lagi terima kasih kepada semua relawan yang sudah melakukan penyemprotan. Matur suwun. Alhamdulillah ini luar biasa, sudah dihadiri oleh Pak Sofian yang luar biasa nih ya. Nah ini Pak Lurah, nah ini Kak Jul, Pak RW dan pengurus RW ya. Alhamdulillah luar biasa. Ada yang mau disampaikan Pak Lurah? Saya sampaikan terima kasih kepada Pramuka Kuala Sukun yang sudah berkali-kali keluar gada, walaupun ini baru pertama kali di ketika tidaknya ini adalah awal. Kemungkinan ke depan kita minta bantuan lagi kepada Pramuka Kuala Sukun, dan ini bisa membuktikan bahwa mereka yang terbaik. Jadi nanti di Kota Malang pramuka terbaik dan perkiraan di Kota Malang ini saya selamat selamat pada Pramuka Kuala Sukun dan tentunya ini kepada Bapak Ketua RW, Ketua RW yang keberadaan warga yang positif ini semoga tidak membuat sebuah kepanikan bagi warga, karena sekarang ini siapapun bisa terkena. Dan intinya bagaimana PR kita bersama memberikan pemahaman kepada warga bahwa COVID ini bukan aib. Ini adalah musibah yang bisa dialami siapa saja, dan tentunya kita harus mendukung secara moral maupun bantulah
isolasi mandiri. Intinya warga harus disampaikan, tidak perlu takut, tidak perlu panik, walaupun tetangga bersebelahan rumah, para virus ini tidak mungkin tayangan dari rumah ke rumah. Intinya selama kita bisa menjaga jarak, kita bisa selalu mencuci tangan dan menggunakan masker apabila beraktivitas di rumah, insya Allah kita akan aman. Dan intinya dengan kepedulian kita bersama, dengan dukungan, dengan keluarga, dapat kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih kepada Pramuka Kora Sukun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Selamat malam, Pak. Iya, jaga terus semangat, Ki. Mudah-mudahan COVID-nya hilang ini. Ya. Alhamdulillah, kita jumpa dengan Mas siapa nih? Mas Eko luar biasa ya, ada di Grand Living ini ya. Ya, mudah-mudahan COVID-19 putus mata rantainya ya. Ya. Terima kasih Mas Eko. Nah, ini sudah kehabisan ya, tinggal isi lagi ya.